Kita malam hari itu sudah melakukan penyelidikan, sudah memeriksa saksi-saksi, kemudian dari pihak korban juga sudah kita sampaikan dari Jasa Raharja untuk santunannya, pemakaman juga sudah, dan sekarang kami sedang fokus untuk melakukan penyelidikan. Dan mudah-mudahan nanti dari bukti-bukti yang sudah kuat, yang sudah kami kumpulkan, kita naikkan ke penyidikan, dan segera kita tetapkan tersangkanya. Saat ini biarkan kami berproses untuk menuju itu, dan warga masyarakat mendukung kami. Terima kasih dengan viralnya video ini secara positif bagi kami dapat informasi banyak masukan. Namun secara kemanusiaan, ya mohon maaf keluarga korban, ya psikisnya agak terganggu kira-kira begitu. Jadi ya mohon ini kepada masyarakat agar dimengerti. Kemudian kepada pelaku kami sampaikan segera menyerahkan diri. Ya, identifikasi Anda semakin jelas, identifikasi kendaraan dan juga pelaku sudah semakin jelas. Ya, mudah-mudahan tanpa harus kami lakukan upaya paksa, lebih baik menyerahkan diri sebagai itikad baik sama-sama manusia, bagaimana kewajiban ketika terlibat kecelakaan. Itu juga yang menjadi korban juga manusia, Anda pelaku juga manusia. Saya kira begitu. Untuk kejadian tanggal 1 Juli pukul 02.30 itu, kendaraan melaju dari arah Gendingan naik ke flyover, kemudian dari arah Plaza Manahan kendaraan roda 2 naik juga ke flyover, kemudian kendaraan yang dari arah Gendingan yang roda 4 itu melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian dia mau berbelok ke kanan melebihi marka, kemudian masuk ke ruang gerak dari lajur kendaraan yang dari arah Pasamanan sehingga terjadi kecelakaan dengan sepeda motor itu. Nah, ternyata melarikan diri. Ya, ini kami sedang memaksimalkan untuk penyelidikan kami, menggabungkan gambar-gambar yang ada di CCTV, saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, ya segera nanti kita akan segera temukan pelakunya. Kita secara profesional saja, kita sudah dibantu dengan teknologi, jadi ya berikan dukungan kepada kami, informasi dari masyarakat juga kami terima, lebih bagus, lebih memudahkan kami.